Pemain keturunan Indonesia berdarah Toraja, kode Navarone 4, terang-terangan membela timnas Indonesia. Ya, pemain keturunan Indonesia berdarah Toraja, Navarone 4, menjadi pilihan winger untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Winger yang pernah bermain di VTC Arnhem di Eredivisie Belanda itu memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain berusia 29 tahun itu lahir di Opkwesten, Belanda pada 4 Februari 1992. Meski merupakan warga negara Belanda, Navarone 4 layak untuk memperkuat timnas Indonesia dengan memanfaatkan darah keturunan Indonesia. Navarone 4 menjadi pemain keturunan Indonesia berdarah Tanah Toraja, diturunkan neneknya Kristina Seru yang berasal dari Kalimbuang, Kepala Pitu, Toraja Utara. Sedangkan kakeknya Ford dari K, Maluku Tenggara. Nah, ayahnya Junis Ford menikahi Matilda, wanita campuran Seram, Malang, Jawa Timur. Navarone Ford tercatat pernah membela timnas Belanda U19 hingga U21, tapi belum berseragam tim senior. Dengan pengalamannya di Eredivisie Belanda, Navarone 4 yang kini bermain di klub Pavos bisa menjadi pilihan pelatih timnas Indonesia, Sintayong di winger atau gelandang. Saat ini sejumlah pemain keturunan Indonesia menjalani proses naturalisasi dan sudah dinyatakan menjadi WNI, yakni Sandy Walsh, Mes Hilger, dan Orat Mangon. Sebelumnya Elkan Bagot, pemain keturunan Indonesia berdarah Jakarta, sudah lebih dulu dinaturalisasi. Elkan Bagot bahkan sudah mencetak gol debutnya di timnas Indonesia. Ya, dan lantas bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.